itu yang kita kerok. Langkah-langkah kita juga ada beberapa langkah, satu satu persiapan pasien, persiapan pasien seperti yang kalian sudah lakukan beberapa kali, sapa pasien, terus berikan informasi umum kepada keluarga. Bapak, saya akan melakukan pengorokan kulit yang tujuannya untuk mengetahui apakah lesi yang ada pada Bapak itu disebabkan oleh jamur atau tidak. terus Terus jelaskan caranya, saya akan mempunyai. Terus ini terus yang ini yang ketiga, ketiga adalah juga jaminan kerahasiaan karena hasilnya hasilnya penerapannya keamanan dulu baru kerahasiaan. terus Terus juga juga bisa bisa saja saatnya setelah itu, Bapak Bapak ini ini aman, aman, ini rahasia, rahasia, kalau kalau memang misalnya memang Bapak Bapak tidak tidak mau mau melakukan melakukan, ya ya nggak nggak apa-apa, apa-apa, kita tidak kita boleh tidak boleh memaksa memaksa pasien. pasien. Setelah Setelah itu itu, jangan lupa Pak, kalau kalau misalnya misalnya harus harus minta minta inform inform consent pasien secara secara tertulis. tertulis. Tangga Selanjutnya, selanjutnya, setelah setelah persiapan persiapan pasien, pasien, kita kita lakukan lakukan persiapan persiapan pengambilan pengambilan sampel kulit. sama-sama Pertama-tama ininya, sebelumnya kita kita siapkan semua siapkan semua alatnya, alatnya, terus terus tulis tulis nomor nomor register register pada pada kaca ketinggian, benda, pada pada pokoknya pokoknya tempat tempat yang untuk akan makan mengarah, pada kaca kaca benda, benda, pada pada cawan jalan petri, petri, atau di atau di kalau kalau misalnya saya kita di ketemu dalam dalam tas di kuas di luar mana kertas saja atau boleh. kertas tulis. Ini Pasien minta pasien duduk atau berdiri, berdiri, takutnya tapi ini tergantung tergantung lokasinya ya, lokasinya ya, lokasi lokasi pengambilan sampel kulit. Kalau di punggung kan punggung kan itu kita tidak tidak gitu bisa, di ya, tangan tangan juga mungkin bisa. tapi biasanya Saya kebanyakan kebanyakan kalau penyakitnya melakukan itu bisa ini dilakukan sendiri. sendiri. Yang Yang pertama pertama cuci itu cuci tangan tangan ya. rutin. Cuci tangan Cuci tangan rutin, rutin, terus baru kita pasang pasang sarung tangan. tangan. Langkah Langkah selanjutnya selanjutnya itu itu pengambilan pengambilan sampel sampel kulit. kulit. Tapi dok, mohon maaf, mau matang dok. Hah? Tapi dok, Kenapa? mohon maaf. Iya. Ya. Tapi dok, Pengambilan. suara tak agak kecil dok. Kalau yang ini? Tapi dok, ya dok, sudah lumayan besar dok. Nah, Langkah langkah selanjutnya selanjutnya itu itu selanjutnya kita itu kita pengambilan kerokan kulit. sebelumnya Sebelumnya kita kita tahu tahu di mana di mana posisi posisi yang yang akan akan diambil, diambil. terus Terus lakukan lakukan desinfeksi disinfeksi dengan alkohol pada pada daerah daerah yang yang akan diambil diambil dari dari bagian bagian tengah tengah keluar keluar lingkar lingkar jadi hidungnya tengah keluar keluar lingkar sampai ke ke tepinya ya. tepinya ya. Ini Bapak Ini lakukan lakukan disinfeksi disinfeksi kulit dan kulit dan sekitar sekitar lesi lesi mau mau dari dari luar ke keluar ke dalam. dalam. Kalau Kalau ini ini yang sekitarnya sekitarnya tadi yang di tadi yang di lesinya, lesinya, kalau kalau di lesi lesinya itu kita kita ambil ambil dari dalam, dalam dari dan panunya, panunya tangga ini tapi panu panu dari lesinya lesinya keluar, keluar tapi tapi di kita sekitarnya kita oles oles lagi lagi dari dari luar ke luar ke dalam. dalam. Terus setelah itu
kerok dengan dengan skapel. skapel. Di daerah pinggir pinggir lesi, kalau misalnya memang ada pokoknya yang panggil ada yang terkupas-kupas itu tuh yang kucing-kucing mengupas kita kerok dengan sudut kemiringan 30 sampai 45 derajat dengan menggunakan ujung pisau yang tumpul. Terus kita tampung di lipatan kertas atau ditutup cawan. Tapi bisa kalau di kalau di bagian kulit itu mereka langsung memasukkannya di dalam objek glass langsung. Jadi dia tidak simpankan pada mereka tuh langsung memeriksa sendiri. Bisa ya, kalau kita simpan di lipatan kertas dulu atau di cawan PET. Baru nanti kita letakkan untuk memeriksa baru kita simpan di objek glass ini. Terus ini ketok kapel pada dasar cawan PET atau permukaan kertas yang tadi untuk proses biar semua sisik-sisiknya itu yang ada di kulit jatuh semua. Terus sambil itu setelah itu masukkan skapel ke dalam baskom yang berisi itu. Setelah pengambilan selesai, kita membuat sediaan basah. Tadi letakkan pada meja yang mendatar, pajak objek yang berisi nomor register, yang berisi data pasien. Nama bisa kita tahu siapa, terus kemudian diagnosanya ada terus teteskan satu dua tetes tekan KOH, jadi KOH nya dulu tetes objek glass satu dua tetes terus basahi ujung jarum inokulasi dengan lakukan KOH. Nah ini jarum inokulasi bisa kita gunakan kayak bisa tutup gigi, bisa jarum pentul, pokoknya untuk mengambil benda yang tajam untuk mengambil serpihan kulit. Kecelup dulu di air, di larutan KOH, baru kita masukkan ke dalam serpihan tadi untuk mengambilnya pada dasar tawan petri. Itu tutup pakai kaca penutup tapi pelan-pelan supaya tidak ada udara di antara kaca benda dan kaca penutup. Terus itu kita lihat di mikroskop. Lihat catatan apa yang dilihat. Ini pembesaran pertama kali ya. Lihat apakah kita dapat epitel, apa kita melihat spora, atau kita melihat hifa. Setelah itu, setelah pekerjaan semua selesai, meja dilap, mengelapkan pisau, yang sudah kita lihat tadi, masukkan dalam baskom dan yang berisi lesol. Cuci tangan yang masih pakai sarung tangan tadi alisol, sen, buka sarung tangan, terus mandi tangan. Setelah pekerjaan selesai, terus beres semua. Untuk melakukan pengiriman, kita masukkan di lem, terus tulis pengantar, memberi sudah pribadi, pemeriksaan kita tulis ini, mau minta pemeriksaan mikroskop atau mau dibiarkan. Terus apakah dia sudah menggunakan obat anti jamur atau belum?
Nonton kapan di Instagram, pokoknya jelek. Terus kesempatan serta dimasukkan dalam amplop dan kirim ke kamar. Ini contoh lembar hasil pemeriksaan KUH, nomor, tanggal berapa, nama, jenis kelamin, umurnya, alamat, jemput. Supaya yang memeriksa kita yang menilai juga tahu apa sesuai tidak. Nah ini gambarannya yang bisa lihat ada mikroskop. Kalau pada Malaysia Food itu atau panu yang kita sering kenal apa? Akan terlihat gambaran meat and bone seperti ini, meatball and spaghetti apparent. Jadi gambarannya seperti ini, spaghetti. Padahal ini kan sisa. Tapi gambarannya lebih baik. Jadi kok kalian tarik itu lah, ada gambaran jelas-jelas. Ini gambaran lainnya. Tadi. Bong. Kita nonton ininya dulu ya. Nonton videonya dulu. Thank you.
itu saja itu mungkin dari kerokan kulit. Cuman bagian itu kemarin belum sempat bikin videonya, jadi kita ambil dari senior yang bikin video kemarin. Karena masih terjadi pingpong. Bikin video kerokan kulit untuk mikro. Ada yang mau bertanya? Kira-kira gampang deh. Kerokan kulit. Oh iya, nanti. Kalau untuk ujian, kalian tidak hanya penghapalan, tapi kalian juga dikasih channel itu, orang pasien ini, terus nanti dikasih. Untuk tadi dikasih lihat gambaran fotonya tadi, tau kayak misalnya meatball appearance, terus nanti diagnosa. Terus kalau misalnya juga, ada juga kemarin rencana, jadi mau kayak skenario berlanjut dari stasiun ini, sampai dia melakukan pemeriksaan fisiknya, dari anamnesanya, pemeriksaan fisiknya, terus nanti apakah pemeriksaan tambahannya, apakah kerokan kulit, apakah lampu wudhu, jadi kan tidak hanya fokus di hafalan. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya tentang kerokan kulit ini? Gampang. Saja kalau misalnya ujian, kalian jangan terlalu fokus di apa? Langkah-langkahnya, tapi ada juga persen kalian juga agak bernalar sedikit untuk menentukan diagnosa. Ada yang mau bertanya? Tapi dok, sejauh ini mungkin belum ada dok. Cukup gampang. Siapa lagi? Kalau misalnya tidak ada yang mau bertanya, ini singkat sekali sudah. Kita akhirin paling kulit singkat ini. Tapi ya dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dok, terima kasih banyak dok.